Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara, pada hari ini hari Senin tanggal 30 September tahun 2024. Saya sekarang berada di Madrasah Mantikan Lanjut untuk mengikuti upacara bendera seperti biasanya. Sekarang dalam proses persiapan pelaksanaan upacara. Panggilan untuk seluruh anggota paskibraka kelas 10 sekarang juga menuju ke sumber suara. Panggilan untuk anak paskibraka kelas 10 sekarang juga segera menuju ke sumber suara. Terima kasih. Sabun Pak Iwan dan Pak Yasin. Oke, Pak Yasin sama Pak Iwan sudah silakan. Kita tutup. Silakan. Tanpa suara, lencang kanan, gerak. Sing baris awake bukan mulutnya. Lencang kanan, ini pinya tau baris ya. Ayo agak ke sana. Nah, terus, ayo geser. Masih lencang kanan, yang belakang. Masih lencang kanan yang depan. Masih lencang kanan semuanya. Tegak gerak. Tidak ada suara. Upacara hari ini petugasnya kelas 11-5 dengan wali kelasnya Pak Yasin, kemudian pembinanya Bapak Afif Saifuddin, Sarjana Ekonomi. Ikuti upacara dengan khidmat, ada pengumuman dari Pak Bambang, silakan. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tidak terasa sekarang sudah di penghujung bulan ini, yaitu sekarang sudah atau besok tanggal 1 Oktober. Ada yang tahu kira-kira tanggal 1 Oktober dalam rangka hari apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Hari Kesaktian Pancasila. Nah, anak-anak, dalam rangka kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, ini nanti dari kita semua, dari seluruh anak-anak, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, ada kegiatan nonton bareng film G30 SPKI. Sekali lagi, ini nanti setelah upacara akan ada kegiatan nobar atau nonton bareng film kegiatan G30 SPKI dalam rangka kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi Mantiga Nganjuk. Nonton barengnya di mana, Pak? Nonton bareng dilaksanakan di gedung baru, di gedung SBSN sebelah timur lantai 2. Kita coba anak-anak, moga-moga gedungnya barokah. Kemudian urut-urutannya, jadi anak-anak, nek sampean nonton bareng dari kelas 10, 11, 12,
bersama-sama, ini gak muat. Sehingga dari kami panitia BABN membagi per sesi. Sesi 1 yaitu kelas 12 itu dilaksanakan mulai jam 8 sampai dengan jam 9.15. Jadi nanti tanpa diora-ora jam 8 kurang 5 menit atau setelah upacara bendera langsung kelas 12 meluncur ke gedung SBSN sambil membawa kertas atau buku dan alat tulis. Sesi kedua kelas 11 yaitu mulai jam 9.30 sampai dengan jam 10.45. Sesi ketiga kelas 10 mulai jam 11 dan atau sampai jam 12.15. Sekali anak-anak, sekali lagi anak-anak, nanti ketika sampai nonton bareng ada tugas yang harus sampai lakukan yaitu mencatat resume atau merangkum dari film yang sampean tonton tadi untuk dikumpulkan di Bapak Ibu Guru yang mengajar sampean pada jam tersebut. Sekali lagi, gelombang 1 adalah kelas 12 ke SBSN sambil membawa buku catatan kecil, kemudian gelombang 2 kelas 11 juga sama membawa alat tulis, sesi 3 kelas 10 juga membawa alat tulis. Sekali lagi, tugasnya meresume, merangkum dari apa yang sampean tonton dan dikumpulkan setelah selesai nobar ke Bapak Ibu Guru yang mengajar sampean pada jam tersebut. Paham gak? Sekali lagi anak-anak, kegiatan ini wajib dan sampai nanti juga akan diabsen sama Bapak Ibu Guru yang mengajar di jam tersebut. Pak, selain yang tiga sesi, ngapain Pak? Tetap pelajaran seperti biasa. Jadi kami panitia, tolong semuanya wajib mengikuti dengan hikmat. Dan nanti insya Allah kita juga ada narasumber di situ. Nanti jika ada hal yang kurang paham, kurang jelas tentang film, monggo bisa sampaikan tanyakan ke narasumber yang sudah kami persiapkan. Dan insya Allah anak-anak juga nanti akan disiapkan door prize ketika sampean nobar. Oke, itu aja dan monggo mari kita ikuti upacara bendera dengan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara hari Senin tanggal 30 Agustus 2024 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Untuk seluruhnya, pimpinan saya Abil Anik. Siap! Gun! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin garisan. Kepada pemimpin upacara, hormat dan tegak dan laporan pemimpin garisan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Lapor, 12 Pak, siap. 12 Pak, siap. 10 Pak, siap. 12 Pak, siap.
laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke satu bidang yang masing-masing. Kerjakan. Siap, tegan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Rang! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana Indonesia, kebangsaan.
Indonesia Raya, merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak dan mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga.
Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1940. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Panca Prasetya dan diikuti oleh peserta upacara. Panca Prasetya, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Panca Prasetya, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kami, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Kami, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Secara sadar dan bertanggung jawab. Secara sadar dan bertanggung jawab. Mengikrarkan Panca Prasetya sebagai berikut. Mengikrarkan Panca Prasetya sebagai berikut. 1. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. 2. Setia mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. 3. Mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. 4. 4. Berakhlak mulia baik di dalam maupun di luar madrasah. Berakhlak mulia baik di dalam maupun di luar madrasah. 5. 5. Kritis, dinamis, konsekuen, dan kreatif. Kritis, dinamis, konsekuen, dan kreatif. Amanat pembina upacara pasukan diistirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga nikmat yang tiada tara yang tanpa kita minta, sehingga kita semua bisa melaksanakan upacara pada pagi hari ini dengan penuh tertib dan hikmat. Semoga semua itu bisa mudawamah menjadi saat wilayah kiamat. Yang kedua, selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan kita semua besok di yaumil kiamah kita semua bisa mendapatkan pertolongan. Kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita semua bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, untuk upacara pagi hari ini, alhamdulillah secara keseluruhan berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Untuk petugas upacara juga bagus, pemimpin upacara juga bagus. Juga. Pengibar bendera juga bagus. Untuk ajudan juga bagus, semuanya bagus. Dan untuk peserta hanya beberapa saja yang bagus. Ya, hanya beberapa saja yang bagus, tetapi keseluruhannya adalah istimewa. Nah, alhamdulillah. Jadi kayak semua juga tertib,
baik dari pakaian maupun dalam kedisiplinan upacara. Saya kira hal ini bisa kita lanjutkan dan kita pertahankan di setiap kegiatan rutinitas upacara bendera pada hari Senin berikut-berikutnya. Anak-anakku sekalian, kalian tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 30. Besok tanggal 1. Itu hari bahagia bagi Bapak Ibu guru. Soalnya waktunya gajian. Tetapi bukan itu yang ada hal yang lebih penting, yaitu hari ini adalah hari tanggal 30 September. Kita tahu semua bahwa tanggal 30 September atau yang lebih viral dikenal dengan sebutan tanggal 30 apa? G30 SPKI. G30 SPKI. Tentunya hal ini sangat penting kita ketahui bersama dan kita pahami bersama, mengingat kita pada akhir-akhir ini gerakan-gerakan G30 SPKI walaupun tidak secara masif, tetapi pergerakan-pergerakannya melalui pemuda-pemuda seperti kalian ini pergerakannya lambat tetapi pasti, yaitu menanamkan jiwa-jiwa komunisme. Untuk itu nanti di video di madrasah kita nanti ada gerakan apa namanya tadi, nongkrong ya, nobar, nonton bareng ya. Kalau nongkrong di warkop nobar, nanti ada kegiatan nobar nanti, jadi kita ikuti bersama bagaimana aktivitas daripada orang-orang PKI ini. Jadi nanti silakan diikuti bersama bagaimana kejadian-kejadiannya dan apa yang perlu kita pelajari bersama dari kejadian di 30 PKI. Baik, dan anak-anak sekalian yang saya sayangi, sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga mendapat barokah dan manfaat apa yang kita kerjakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Round. Menyanyikan lagu wajib nasional dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Telah gugur pahlawanku, betapa hatiku tak akan sedih sendiri. Siapakah kini libur lara dan setia sejati. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu harum sama
pembacaan doa. Semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam mendidik ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Ground. Tegak. Ground. Pembina upacara meninggalkan lapangan Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada. Alhamdulillah upacara bendera hari Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Matur nuwun atas partisipasinya dalam melihat acara Limbah Pri Taman Sari. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.